Jenderal tanpa bintang KKB TPM BBOPM. Untuk mendapatkan gelar jenderal di KKB TPM BB atau OPM tentunya tidak sama dengan meraih gelar kepangkatan jenderal dalam tubuh TNI Polri. Dalam tubuh TNI Polri, untuk meraih gelar kepangkatan sebagai jenderal, harus melalui jenjang karir, pendidikan dan kepangkatan. Sedangkan dalam KKB TPM PBOPM, gelar jenderal dapat diperoleh melalui beberapa cara. Antara lain, melalui pengangkatan diri sendiri, penyematan dari orang atau tokoh yang dianggap lebih tinggi posisinya dalam struktur organisasinya, serta diberikan kepada seseorang yang memimpin sekelompok KKB TPM PB dalam suatu wilayah tertentu yang mereka sebut sebagai kodab dan lain sebagainya. Artinya, seseorang yang mempunyai anggota yang banyaknya kurang lebih satu peleton atau paling banyak satu kompi, dan tinggal di suatu wilayah setingkat kabupaten, akan diberi gelar sebagai panglima yang berpangkat Brigjen. Berikut daftar nama-nama sebahagian jenderal tanpa bintang dalam KKB TPM PBOPM saat ini. Thank you.